Pertamanya kita rafakkan setinggi syukur Alhamdulillah, kerana dengan izinnya kita dapat menempatkan diri kita di rumah Allah untuk melaksanakan solat Jumaat yang kita harapkan dan kita dambakan kita akan dapat pahala di sisinya, mendapat keredaan, keampunan, kerahmatan daripadanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tajuk yang akan kita bincang dalam tazkirah ringkas pada tengah hari ini ialah membina ukhuwah sesama manusia. Kita tengok warna kulit, kita tengok bangsa, bahasa, kita tengok latar belakang manusia. Ia adalah makhluk yang paling ajaib, paling mulia di sisi Allah, bahkan dikhalifahkan Allah di muka bumi. Manusia ini adalah daripada Adam alaihi salam. Semua warna kulit, bangsa, bahasa, semuanya daripada yang satu. Ini ucapan Nabi ketika Hajjatul Wada. Kullukum min Adama wa Adama min turab. La fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa aw kama qala. Kamu semua daripada orang, daripada Adam. Adam ni daripada tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab atau orang Ajam atau orang Ajam. Ajam ni maknanya bukan Arab, ke atas orang Arab. Tapi yang melebihkan antara kedua-duanya ialah taqwa. Maknanya kita bila susur balik dan usur balik asal-usul kita, DNA seluruh dunia, seluruh pelosok, kita akan dapati kita daripada Adam. Adam ini daripada kalimah udmah, iaitu warna tanah. Dalam bahasa mudah, kita ni daripada Adam yang Allah ciptakan daripada tanah. Dan Allah bila ciptakan Adam, Allah bagi tahu kepada malaikat, inni jahilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan atas muka bumi ni khalifah. Sehingga malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Apakah kamu nak ciptakan atas muka bumi spesies makhluk yang mereka merosakkan muka bumi, mereka menumpahkan darah, sedangkan kami yakni para malaikat menyucikan kamu, mengucap tasbih kepada kamu, memuji kamu? Allah jawab, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Akhirnya Allah mengilmukan Adam. Dia ajar kepada Adam. Akhirnya dibentangkan kepada para malaikat suruh bagi tahu. Semua tak boleh bagi tahu kecuali Adam yang boleh bagi tahu. Maka malaikat mengiktiraf dengan menyatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci kamu ya Rabb, tiadalah bagi kami ilmu melainkan apa yang kamu ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di sini menggambarkan kepada kita mulianya manusia bila ada ilmu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Adam ini dalam bentuk berketurunan, dalam bentuk berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa, berpuak-puak, lain daripada makhluk lain. Allah menyebut, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Hai manusia, sesungguhnya kami, yakni Allah, ciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Daripada keduanya membiak berketurunan, sehinggalah kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Tujuannya lita'arofu, untuk kamu kenal, mengenali. Kalimah lita'arofu ni maha maknanya. Maha maknanya. Saya hadir dalam satu seminar, simposium atau satu muktamar sekitar pada akhir tahun lepas, iaitu seminar berkenaan dengan hak-hak keagamaan dan juga hak-hak kemanusiaan. Wakil daripada umat Islam adalah Syaikhul Azhar, Profesor Dr. Ahmad Tayyib, mewakili Majlis Hukama Muslimin. Wakil daripada Kristian ketika itu ialah Pop Francis ataupun Pop yang utama di Vatican. Risalah yang dibawa adalah risalah untuk insaniah. Lalu disebut dalam Islam kita ada beberapa perkara yang mesti kita junjung, yang mesti kita perakukan. Perkara pertama, Allah ciptakan manusia ini dalam bentuk pelbagai bangsa. Tak ada seorang pun berdoa kepada Allah, ya Allah jadilah aku bangsa Melayu, bahasa Jepun, bahasa orang putih. Tiba-tiba lahir, nak kata macam mana? Tapi itu bukan jadi ukuran. Jadi dengan banyak ini ni, tujuannya untuk kita kenal mengenal. Itu satu poin. Poin yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadi kita ni dengan pelbagai, dan dia boleh jadi satu saja. Tapi Allah tak nak macam tu. Pelbagai. Kadang-kadang kita tengok tak jauh, anak kita lima orang. Lima orang tu walaupun makan beras sama, lauk sama, kita melaku adil semua, tapi bila besar tu fikir perangai tak sama, kehendak tak sama, cita rasa tak sama, pilihan tak sama, bahkan sudut makanan yang diminati pun tak sama. Kita tak boleh lagi nak guna kuasa veto kita, kau semua kena makan ni, kena. Tak, Leo dia tak nak. Itu walaupun sedara sedaging, walaupun seibu sebapa. Kenapa? Di sini kita faham Allah sengaja jadi kepelbagaian seperti ini. Dengan kepelbagaian seperti itu, menginsafkan kita untuk menghormati. Kita tak perlu untuk menunjukkan kemuliaan yang ada pada kita sehingga menjatuhkan derjat dan menghina orang lain. Waliyazabilah, itu bukan caranya. Dan yang ketiga, dalam Islam prinsip yang mudah adalah tiada paksaan dalam agama. Ini makna jika sekiranya manusia itu dalam agama lain, kita agama lain, kita tak boleh nak paksa dia supaya masuk Islam. Dan Islam bukan paksa, dakwah. Bila dakwah ni dia dua pilihan, dia nak dia tak nak, itu soal dia. La ikrah fid din, yang boleh paksa tu jika sekiranya dia orang Islam tiba-tiba nak keluar daripada Islam, itu tak boleh lah. Itu wajib kita paksa. Paksa kau mesti kena agama Islam. Tapi di sini menunjukkan bahawa Islam ni bagi. Dalam hidup bertoleransi seperti ini, ini mana keadaannya. Cuma kita kena kukuhkan hubungan sesama kita sebagai orang Islam untuk kita bina jaringan yang kuat. Saling kasih mengasih, saling tolong menolong. Dalam satu riwayat yang masyhur daripada Al-Imam Al-Bukhari, begitu juga An-Nasa'i,
Begitu juga daripada At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis Nu'man bin Bashir, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid iza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma aw kama qala." Mafhumnya, perumpamaan hubungan orang-orang yang beriman antara satu sama lain itu sama seperti satu jasad, satu tubuh badan. Kalaulah satu tempat itu sakit, maka seluruh anggota badan juga akan merasa sakit dan demam serta berjaga malam. Ini memaknakan bahawa orang Islam saling cakna antara satu sama lain. Tapi saat yang sama, kita juga melihat bahawa hubungan dengan orang-orang lain, sesama manusia juga perlu dihormati. Sebab itu dalam hadis menyebut, jiran kita ni ada tiga hak. Ada jiran yang mempunyai salah satu hukuk, ada yang mempunyai tiga hak. Ada jiran yang mempunyai haqqani, dua hak. Ada jiran mempunyai hakum wahid, satu hak. Jiran yang mempunyai tiga hak, dia jiran kita, dia Muslim, dia sedara kita. Sedara seibu sebapa ke, sedara sebapa ke, ataupun sepupu sebapa ke, itu tiga hak. Ada jiran dua hak, dia jiran kita, dia Muslim. Dia jiran kita, dia Muslim. Itu dua hak lah. Hak sebagai orang Islam, hak sebagai jiran. Jiran tu tak kira. Satu hak dia jiran kita, tapi dia bukan Islam. Satu hak, hak jiran. Jadi bila kita faham tentang hak jiran ini, maknanya Islam mengajar macam mana cara kita berinteraksi dengan mereka yang bukan Islam. Ini yang dipanggil sebagai fiqh ta'ayush, fiqh ta'ayush. Kerana manusia dengan cara berakhlak yang mulia, ia merupakan simbol keimanan, ketakwaan, dan orang itu adalah orang yang menjunjung kita perintah Nabi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada, dan iringilah kebaikan itu, kejahatan itu dengan kebaikan. Maksudnya kalau kita tersilap buat salah, kita ganti dengan buat baik, nescaya dia mengampunkannya, menghapuskannya. Kita derma masjid, kita ambil air semayang, kita semayang, kita doa, insya-Allah. Dan seterusnya, hendaklah kamu berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, sama ada orang tu orang Islam ataupun orang tu orang bukan Islam. Sebab itu disebut wa khaliqin nas. Dia tak kata wa khaliqil muslimin atau wa khaliqil mu'minin. Berakhlaklah. Ini yang memahalkan orang Islam. Ini yang memuliakan agama Allah. Dan ini diperakukan, tuan-tuan. Ini diiyakan. Inilah yang sebenarnya. Orang Islam bila tengok betul-betul, bila faham betul-betul, dia akan tahu Islam ni memang mengajar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah, orang masuk Islam lebih ramai dengan sebab melihat akhlak Nabi, bukan semata-mata dengan kalam Nabi atau ucapan Nabi. Pernah semasa saya jadi mufti wilayah, datang satu NGO yang berpengaruh di barat,
daripada barat, sama ada Amerika ataupun England, saya lupa dah. Dan dalam dia punya YouTube, dalam laman web tu, memang dia ni luar biasa, dia pendakwah. Bila duduk dengan kami, saya tanya dia, saya kata, you dalam dakwah ni, you terang satu-satu ke kepada orang-orang bukan Islam? Macam mana cara you dakwah? Dia jawab dalam bahasa yang paling simple, dia kata, kami hanya mengguna perkara yang paling mudah je. Kami tak dakwah banyak. Kami pergi ke mereka kadang-kadang, beri salam, dan kadang-kadang sebut, may Allah ataupun my God, our God bless you. Itu je. Semoga Tuhan Allah ataupun Tuhan kita merahmati kamu. Bagi mereka ni jarang sifat doa mendoa. Kebanyakan mereka sendiri-sendiri, aku-aku, mu-mu. Nak kalimah doa itu pelik. Bila sebut macam itu, dia mari terkesan. Ini agama yang doa. Ini agama yang tak kisah. Ini agama yang memuliakan. Daripada situ kita faham, inilah Islam. Jadi disebut dalam hadis yang saya baca tadi, seumpama bandingan orang-orang Islam dengan orang Islam yang lain itu sesama sendiri seperti satu jasad. Bila mana sakit satu tempat, semua pakat rasa sakit, semua akan berjaga malam, dan semua akan tumpukan tempat tersebut. Kita sakit gigi, boleh tak anggota lain buat dek je, biarlah? Tidak. Suara dengan mulut mengaduh, aduh. Mata pejam, tangan pegang kat pipi ataupun kat gigi. Tubuh akan berbaring ataupun duduk. Semua beri kerjasama kerana sakit. Maka begitulah sesama orang Islam. Adapun dalam kehidupan seperti ini, kita akan tengok persaudaraan yang perlu kita bimbing, kita bina di antara sesama kita adalah kita cuba untuk menjadikan dunia ini kita akan rasa seronok. Seronoknya dunia bila saling hormat menghormati, bila saling kasih mengasihi. Saya pernah pergi ke New Zealand dulu. Masa tu berlaku peristiwa Christchurch dibunuh. Peristiwa berdarah sekitar 2018 atau 2019. Dahsyat. Yang mengorbankan berapa orang, puluhan, dan orang Melayu ada yang mati dan ada yang cedera. Apa yang berlaku? Bila kita pergi di situ, ramai yang bukan Islam jaga kawasan tu ketika mana orang Islam sedang sembahyang. Pelik. Sebab sikap orang Islam yang ditunjukkan ketika itu adalah bukan nak cari balah, bukan nak cari gaduh, tapi amat sopan. Ini gambaran yang dikemukakan. Mereka boleh hidup tenang sebab apabila mereka faham tentang fiqh ta'ayush, fiqh kebersamaan, fiqh dalam kehidupan. Seterusnya kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia bertemu dengan golongan yang bukan Islam, cara Nabi memberi pendekatan. Kadang-kadang kita tengok terlalu santai dan terlalu biasa, dan kadang-kadang kita tengok Nabi datangkan dalam bentuk logik. Akhirnya mereka terbuka dan mereka fikir. Satu hari Nabi bertemu seorang lelaki bernama Hussein.
Dia duk pegang Tuhan dia, berhala dia lah. Nabi pun tanya, ya Hussein, apa tu Tuhan? Nabi tanya, Tuhanmu ada berapa? Dia kata ada 7. Oh, 7. Hak mana satu kamu minta? 6 di bumi, 1 di langit. Hak langit tu aku minta. Tapi hak bumi ni sebagai perantara. Ya, ini yang disebut oleh Allah kepada golongan musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan Allah untuk mendekatkan kami kepada Allah. Mereka yang dekat. Islam tidak ada perantaraan. Islam ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu, yakni Allah, kami sembah, dan hanya kepada-Mu kami minta tolong. Islam ada iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah, dalam hadis Nabi. Bila kamu mohon-mohonlah kepada Allah, bila kamu mohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa peliknya, cuba dengar dengan teliti, betapa peliknya mengikut riwayat Al-Bukhari. Ni nak cerita dari segi hubungan, tapi ni andaian. Dalam sebuah kata-kata Ibnu Abbasin, Habrul Ummah, sepupu Nabi, pendeta umat ini, yang Nabi doa kepadanya, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil, masa dia dilahirkan, ya Allah, faqihlah budak ni dan jadilah dia faham dalam ilmu tafsir. Ibnu Abbas dia kata apa? Dia kata, lau qala li fir'aun barakallahu fika qultu wa fika. Jika sekiranya Fir'aun berkata kepadaku, semoga Allah memberkati kamu, nescaya aku akan menjawab kepada kamu juga. Hadis ni disebut oleh Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, hadis bernombor 1113 ataupun 1113. Apa makna benda ni tak berlaku pun, Fir'aun mati lama dah. Nak ceritanya, dalam Islam mengajar kepada kita, kalau orang itu walaupun bukan Islam, tapi dia ada sebuah kebaikan, dia buat baik kat kita, kita kena balas baik kat dia. Dia buat baik, kita kena balas. Tuan-tuan tahu, dengan izin Allah katakan orang ni masuk Islam, maka pahala-pahala yang dia buat baik, dia akan dapat juga. Ini yang Nabi sebut kepada Hakim bin Hizam, yang masuk Islam kemudian, tapi orang yang amat pemurah. Jadi interaksi kita dengan sesama manusia kena buat baik. InsyaAllah Allah beri kepada kita jauh lebih baik ketenangan. Kawan-kawan saya daripada Mesir, masyayikh Tok Guru daripada Mesir, dia cerita kadang-kadang rumah dia tu, dia tak ada orang-orang Kristian yang tolong. Kristian sana pandai cakap Arab, bukan Kristian macam kita. Kristian sana dia asal akbar, kenti lama. Boleh. Di Syam, Syria pernah berlaku, ada dua orang, seorang buta, seorang lumpuh. Yang buta tu, ni tahun-tahun sekitar 1900, awal-awal 1900 lah, lama cerita-cerita lah. Seorang buta, seorang lumpuh. Orang buta tu orang Islam, orang lumpuh tu orang Kristian. Dua ni kawan baik, ada tempat lah, dia macam bekir dekat-dekat kota Damsyik. Kalau dia nak pergi jalan, dia pergi jalan sama. Hak buta ni bangun, hak lumpuh ni panjat atas belakang. Jadi hak buta ni berjalan tak payah pakai tokak, straight je. Jadi pemandunya hak lumpuh ni tunjuk.
Kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia akan pergi, hak lupuh ni bawa dia ikut. Sampai masjid dia tunggu, kawan ni sembahyang sudah balik. Apa makna saya nak sebut kemesraan yang baik? Bila kita faham, Syekhul Azhar, Syekh Al-Maghari rahimahullah, dia tak tahu pekerja dia tu bukan Islam. Dia tak tahu. Ni Syekh Maghari ni seorang syekh yang berpengaruh zaman dulu, yang dianggap sebagai mujaddid kepada Azhar yang kedua. Ni orang hebat, meninggal sekitar tahun 1940-an. Dia tak tahu. Dia marah kawan ni, tak ni, kenapa tak semayang gini-gini. Akhirnya kawan tu bagi tahu, saya ni bukan Islam. Kejut dia. Nak ceritanya bahawa adanya unsur hubungan yang kemanusiaan ni soal lain. Macam kita pergi kedai lah, beli kedai bukan orang Islam, kepada orang Islam. Yang penting tuan-tuan, hidup mesti diteruskan dengan harmoni dalam keadaan kita menjunjung agama kita dengan sebaik-baiknya. Syekhul Azhar, Profesor Dr. Ahmad Tayyib, masa kini yang juga menjadi Presiden Majlis Hukama Muslimi, dia menganjurkan sambutan Hari Persaudaraan Manusia Antarabangsa dengan menyatakan bahawa ia adalah amat baik dalam memupuk perpaduan, mengelakkan ekstrem dan mempertaut hubungan persaudaraan yang hakikatnya bermula daripada jalur yang sama, Adam dan Hawa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maksud yang saya nak sampaikan di sini adalah bila kita menekuni kehidupan kita, kita tengok piagam Madinah sebagai contoh, macam mana hak-hak kehidupan, hak-hak manusia, tapi Islam agama yang wajib bagi kita untuk junjung, kasih, kita imani dan kita yakin, tapi cara kita berinteraksi dengan sesiapa pun hendaklah berinteraksi dengan baik dan terbaik.